Ya, selamat datang di channel YouTube Lose Verdi. Hari ini Lose ingin berbagi satu update Beware Scam di komunitas Verdi's OpenAge ya, yang per tanggal 8 September 2021. Nah, sebelum Lose lanjut, Lose ingin ingatkan Lose punya visi dan misi menjalankan channel YouTube Lose Verdi. Saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Axie Infinity. Misi Lose adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Axie Infinity. Nah, sebelumnya juga Lose ingin mengingatkan informasi penting, investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, jadi pesan informasi penting Lose itu bukan cuma slogan, tapi ini benar-benar pesan dari lubuk hati Lose yang paling dalam supaya teman-teman jangan sampai ya kalian kejeblos masuk ke lubang yang sama yang teman kita hari ini telah alami ya. Jadi per tanggal 8 September 2021 di chat General Chat Indonesia di komunitas Verdi's Orphanage itu ada sempat satu teman kita bernama Lohe ini kehilangan 0,19 ETH atau setara dengan 9 juta rupiah. Ya, karena hal simple ya. Hanya cuman karena hal simple yang Lose ada ajarkan dalam video-video Lose di sebelum-sebelumnya ketika setiap kali transaksi Lose ya. Nah, jadi makanya Lose selalu ingatkan selalu investasi waktu dulu sebelum investasi uang. Karena kalau kalian sudah investasi waktu nontonin video Lose Verdi ketika Lose transaksi kirim kripto dari toko kripto MetaMask ke Ronin Wallet terus bahas sebaliknya juga seperti itu, kalian akan mengetahui atau kalian minimal mengikuti cara Lose sehingga kalian akan terhindar yang seperti ini. Cuman yang ini luar biasa mengerikan, luar biasa maksudnya luar biasa pinter hackernya sampai bisa buat sedemikian rupa. Lose pun sampai saat ini masih belum ada idea bagaimana cara dia melakukannya, tapi ini luar biasa ya. Jadi Lose sharing aja, dia hilang 9 juta itu karena hal yang seperti ini canggihnya ya, canggih banget nih ya. Ini kita lihat ya videonya, perhatikan. Nah, lihat, copy to clipboard, klik tap 56D9 tuh. Harusnya kalau di paste kan logikanya nyampenya 56D9 juga. Ini di paste jadinya 1F21. Ya, mengerikan banget nih teknik itu. Dia mungkin pasang bug ke browser yang bersangkutan ya. Lose juga nggak ngerti, nggak paham nih kenapa bisa lakukan seperti itu. Ya. Sampai secanggih itu dia bisa ngerubah tempat extensionnya MetaMask itu sampai dirubah jadi ini alamat address scammernya ya. Jadi dia secara tidak sengaja ini ya mengirimkan Ethereum dia yang 0,19 itu ke addressnya scammer dengan cara metode yang seperti itu. Luar biasa canggih nih scammernya ya. Jadi kalian itu pun bisa sebenarnya menghindari kena scam yang sama seperti ini dengan cara dua hal nih ya, dua tips dari Lose nih. Selalu 3 kali cross check sebelum transaksi apapun di dunia kripto. 3 kalinya kayak gimana? Lihat di sini. Ya. Pertama kita cek nih. Ini 0,0725 nih. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, kedua kita lihat di sini account detail. Ya. Nah, kita copy-nya dari sini nih. Klik kanan copy, kemudian pindahin. Nah, setelah kita paste, kita lihat 0,0725. Lihat lagi di sebelah sini, 0725. Pastikan. Oke, udah bener. Oke, baru transfer. Ya, jangan kejadian yang kayak gitu ya. Cuman karena hal simple aja kalian hilang uang 9 juta. Minimal kita ngecek 4 angka yang ke belakang. Tapi akan lebih baik memang bisa ngecek semuanya ini ya, memastikan. Jangan sampai karena cuman kesalahan simple seperti ini uang kita hilang. Apalagi transaksinya jutaan rupiah ataupun puluhan juta atau bahkan ratusan juta ya. Baik kita ngabisin waktu mantengin satu-satu ini ya, mantengin satu persatu ini address ya, dibandingkan kita hilang uang ya. Oke, bener tuh Kiru, thank you ya. Sama-sama. Oke, nah semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Visi dan misi Lose ini sangat besar. Lose nggak bisa jalan sendiri, Lose butuh bantuan dari kalian. Cara kalian untuk bantuin Lose dengan gampang sekali, tekan tombol like, subscribe,
Hidupkan loncengnya biar kalian jangan ketinggalan informasi-informasi penting di setiap harinya Lause upload video ke YouTube. Nah, dan juga kalian juga bisa berikan komentar positif untuk memotivasi Lause membuatkan konten-konten yang lebih menarik lagi untuk kalian, lebih up to date lagi untuk kalian, dan lebih informatif lagi untuk kalian, supaya kalian jangan sampai hilang uang di kripto, malah kalian harusnya dapat uang di kripto setelah nonton video Lause. Oke, sebelum Lause tutup, Lause ingatkan sekali lagi, informasi penting, investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, jadi sebelum kalian investasi uang, investasikan lawan dulu waktu ya. Oke, apalagi di dunia kripto, khususnya game Axie Infinity ya. Jangan sampai kalian hilang uang ya. Nah, terus juga sebelum Lause tutup, Lause tutup dengan sebuah salam. Salam wuhu, because it's wuhu time. Dadah!